Raka, udah mandi kok main tanah? Ayo cuci. Lain kali kalau udah mandi jangan mainan tanah. Kan kotor nih tangannya. Huh? Awas nanti kalau diulangin lagi. Masuk rumah. Ayo. Wah, ini kan albumnya mama sama papa. Ini mama sama papa nikah. Kok gak ada aku sih? Mama, papa, Subri mau nanya. Kenapa pas mama sama papa nikah, Supri gak ada? Kenapa mama sama papa nikah diem-diem gak ngajak Supri? Aduh, Supri bukannya gak ngajak, pah. Gimana nih jelasinnya, pah? Gimana jelasin? Papa sama mama tega ngajak Supri. Gini, Supri, kamu belum dibuat, ya? Belum dibuat. Ya benar, belum dibuat kamu. Gimana caranya buat orang baru nikah? Belum dibuat gimana? Mama sama papa jahat, ngajak Supri. Maksudnya mama sama papa belum dibuat. Supri gak paham. Aduh, jelasinnya. Nah, ayo katanya mau ikut mama kondangan, kok belum siap-siap sih? Kondangannya di mana emangnya, mah? Di gang sebelah. Oh, di gang sebelah, kira di luar kota. Ya kalau kondangannya keluar kota, kita berangkat dari kemarin dong, Dek, gimana sih? Ya siapa tahu ya kan? Aduh, nggak jelas nih anak, yaudah giburan siap-siap, Dek. Siap-siap? Ngapain harus siap-siap sih? Nggak siap-siap, kamu tuh sebenarnya mau ikut mama kondangan nggak sih? Iya, Pa, minta duit dong, mau beli es krim. Jangan es terus, ntar batuk. Ah. Ih. Aha, saatnya rencana B. Dek, panas-panas gini enak makan es krim loh. Hah? Es krim? Buruan minta ke bapak sana. Nanti kita makan sama-sama. Oke. Pa, minta uang dong untuk beli es krim. Jangan es krim terus deh, ntar batuk. Udah, jangan nangis lagi. Ah, nah nih uang buat beli es krim. Makasih, Pa. A few moments later. Hah, Pocong. Hei, Pocong, kenapa kamu di sini? Ini kan rumahku. Astagfirullahaladzim. Mama, ada T-Rex, kakinya kecil, kepalanya besar, kakinya panjang. Jahat! Ultraman, tolong, ada penjahat. Hahaha, sekarang gak ada yang bisa menolong kamu. Hah? Ada orang jahat? Siap! Halo, Ma. Iya, Nak. Mama lagi di luar ya? Iya, Mama lagi di luar nih. Sapri sudah makan belum? Belum, Ma. Oh iya, kalau makan jangan lupa duduk di meja makan ya. Siap, Ma. Beberapa saat kemudian. Ya ampun, Nak. Ngapain duduk di atas meja? Kata Mama, kalau makan duduk di meja. Iya sih, tapi nggak gini juga, Nak. Cepetan turun.